Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya masih berada di rumahnya Mas Rizky ini loh ya. Di belakang saya ini ada mobil legendaris loh. Tipe limosin Mercedes-Benz. Tipe limosin loh. Masih setir kiri loh ya. Buatan Jerman. Ini tahun 60-an, mobil legendaris. Langsung saja kita cek bagaimana kondisinya, masih bagus apa enggak dalamnya lur ya. Clap your hands for Angga Jeffriano, remix. You need to worry about nothing. We got the fire. We're burning one hell of a something. Baby, they're gonna see us from outer space. Outer space, light up. Like we're the stars of the human race. Human race. Ini sekarang saya berada di rumahnya Mas Rizky, tepatnya di Cikarang, Sukatani lur. Nah, ini miliknya babenya Mas Rizky ya, mertuanya ya. Limosin lah, ini ada lambang Mercedes-Benz. Ada lambang Garuda, Pancasila. Kayak punya Mercy, kayak punya presiden zaman Soekarno lho. Zamannya Pak Karno ini lho. Mobil legendaris tahun 60-an. Tipe limosin Mercedes-Benz. Lampu-lampunya masih aslinya lur. Masih aslinya. Bempernya juga. Mobil Jerman. Platnya B666 YC. Udah mati lor. Nah, ini buat koleksi lor ya. Nah, ini mahal ini lor. Mobil antik soalnya. Kalau spionnya sudah teyeng, masih ada kacanya lor. Catnya masih mulus ya, dia udah dempulnya udah meletek-meletek ini. Setirnya masih kiri loh nih. Ya, untuk peleknya.
tipe yang panjang lurnya. Ada 3 pintu, tapi yang tengah mati nih. Pintu mati, nggak ada door locknya. Cuman belakang sama depan. Udah tipe panjang ini. Ini dulu Presiden Jerman pakai ini lurnya. Ini kata babenya nggak bakal dijual. Ditawar orang. Tawar berapa, Mas? Ditawar berapa ini? 11M. Ditawar 11M nggak dikasih lho. Kata babenya, mobil ini nggak bakal saya gua jual selama saya masih hidup, katanya begitu. Soalnya kenang-kenangan, ada sejarahnya mungkin. Nah, jadi nggak bakal dijual selama beliau masih hidup, babenya ya. Ayo kita lihat, cek dalamnya lho. Pintunya berat lho. Berat banget. Nah, jadi seperti ini dalamnya lho. Nah, tengah itu ruang, dibuat ruang kayak ruang karaokean lho. Nah, ini audionya. Nanti kita lihat ke belakang lho. Nah, yang depan dulu ya. Assalamualaikum. Ini banyak sawang-sawangnya, laba-laba. Ada spion sebelah kanan, spion sebelah kiri. Amit mbah, putune ningali niki mbah. Setirnya sebelah kiri lur. Masih ada lambang Mercy-nya lur. Joknya masih utuh lur. Mungkin sudah rombakan ini ya. Plafonnya masih bagus. Dashboardnya masih aslinya nih lur ya, masih bawaan dealernya ini. Ini tipenya 25 250S. Nah, ini ada kuncinya. Hand rem, temperatur, solar. Nah, ini speedometernya lur. Km/jam. Masih utuh lor ya. Transmisinya masih enak. Kita pindah sebelah kiri lor. Jelep, masih jelep ini ya. Assalamualaikum. Rasanya gimana loh ya pakai setir kiri loh ya? Kagok mungkin ya. Biasa setir kanan pakai setir kiri. Masih bunyi celik-celik loh. Istimewa.
Nah, pindah ke belakang lur ya. Ini enggak ada door lock-nya, enggak ada. Ini dari belakang, Lur. Kita masuk, Lur. Assalamualaikum. Ini lur, ini ruangan belakangnya lur ya, dimodif seperti kayak ruang keluarga. Ada salonnya, ada TV-nya buat karaoke. Joknya masih utuh. Belakang juga ada salon, kanan kiri. Buat ruang santai lur. Udah dimodif seperti ini. Salonnya subwoofer kanan kiri. Merknya Sub. Nah, ini ada mic-nya lur. Nah. Kita bisa karaokean. Ada amplinya, equalizer, tip, power. Nah. Mobil legendaris buatan Jerman, harga selangit loh. Barang langka ini ya. Dulu zamannya Pak Soekarno yang punya cuman orang-orang tertentu ya. Contohnya seperti presiden dan orang-orang kaya lainnya. Di Indonesia cuma ada 3 katanya. Kamera ngebur sendiri. Permisi Mbak, saya cuman ingin tahu aja Mbah, bukan bermaksud mengusik keberadaan si Mbah. Yang penting nggak ganggu lur ya. Nah. Nah, kamera ngezoom sendiri. Lur, kita nggak perlu lama-lama di sini lo ya. Simba. Cep. Pintunya masih berat loh. Masih utuh ngumpul. Ini tampilan luarnya deh, dari dalam, dari luar. Mobil legendaris. Nah, jadi cukup sekian video dari saya lur. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbagi pengalaman buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis lho ya, nggak dimuat biaya.
agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Kalau teman-teman tahu ini limousin tipe berapa, silakan komentar di kolom komentar loh ya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.